Itu nak bernikah kena mengaji tu. Dan main nikah ah, kita ada tengok perempuan tu ponggong besar, buah dada besar. Oh, nak buat bini saja ya. Ngaji ya, faham ya. Bukan susah pun. Kalau bini nikah ponggong kecil, beli ubat ada ubat, beli ponggong besar. Senang ya, faham ya. Lepas itu hukum fiqh tak boleh malu. Mengaji kena mengaji sampai dalam, faham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian lagi perempuan yang mengaitikadkan perempuan yang mengaitikadkan aniai pada, maksudnya dia mengaitikadkan barang dan perkara-perkara yang maka yang mana yang Allah SWT mengatakan halal, dia mengatakan haram. Dan mana yang mengatakan wajib, dia mengatakan harus. Macam itulah. Ya? Pada barang yang diharuskan oleh Allah SWT dengan dia. Maksudnya ada perempuan yang mengatakan baginya mengharuskan akan dia. Ya, makanya hai segala perempuan. Maksudnya perempuan, mengapakah tiada engkau redha dengan nikah suamimu akan perempuan yang lain? Teliklah olehmu hai segala perempuan. Dengar ni orang perempuan belakang tu. Tu ngaji bawa bini, ya. Tamu bawa bini ya, nak bawa bini, ya. Gaya macam abang kawasan. Baik tu dengan jin ni pun, bukan jin je. Tu buka bab tentang jin. Iaitu jin ni tak boleh kita cabar-cabar. Ya. Contoh kita kata, "Hei jin, mana engkau? Aku terlampak engkau pun. Hebat sangat kan kau?" Ha, nanti dia datang. Ya. Bukan jin je, manusia pun kalau kita cabar dia datang. Ya. "Hei pengerusi, mana engkau?" Macam itulah, ya. "Mana engkau pengerusi?" Ha, nanti datanglah pengerusi, faham eh? Tapi kita cabar pun tak datang pengerusi, faham eh? Ha, contoh, faham eh? Contoh. Itulah kaedah lah. Ya, jin ni jangan kita cabar, ya. Cabar dia datang. Ya. Tapi jangan kita pertuhankan jin. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita beramal dengan sunnah. Ya, amal dengan sunnah. Kalau buat janggut ni banyak kelebihan janggut. Apa kelebihan janggut ni? Potong janggut ni jangan potong-potong. Kalau pendek rugi, kalau tak ada janggut lagi rugi. Siapa yang ada janggut? Dia panjang. Janggutnya panjang, boleh nisap. Ujung ni ada ubat. Ya, contoh pengerusi tak ada janggut. Tok Siak ada janggut. Pengerusi sakit perut. Pengerusi kena hisap janggut Tok Siak. Ya, tapi hisap ujunglah. Jangan kulum semua, faham? Ya, sebab ujung ni ada ubat. Bokak dalam bab pengubatan Islam. Ya, kalau isteri dia dah lahir, dalam segugut, perut sakit, ambil janggut suami gosok. Bini aku dah lahir. Ya, aku tak gosok dengan abang. Gosoklah. Gosok, alhamdulillah. Teratur head dia. Ini kelebihan orang janggut. Lepas itu janggut jangan potong-potong. Faham? Biar dia panjang. Ya, biar dia panjang. Hebat janggut dia. Tengok bila orang dah jadi jenazah. Dah jadi jenazah. Yang lain sunnah yang lain, cincin ke apa dia buka. Janggut tak dibuang. Nampak ni kelebihan janggut. Ya, jangan potong-potong janggut. Faham eh? Potong-potong janggut apa? Faham eh? Bela janggut. Ni tak ada. Janggut tak nak bela. Bulu kemaluan bulu panjang. Ya, sampai terbelit sana, terbelit sini. Faham ya? Bulu janggut tak nak bela. Faham ya? Bela janggut. Banyak kelebihan janggut ni, faham ya? Tentera Islam semua berjanggut. Nabi semua berjanggut. Ya, ni kelebihan janggut, faham.
Jangan sunnah dia banyak pendapat, ya. Sunnahnya jangan melebihi pada secekak. Ini bagi pendapat yang sahih lah. Ada pendapat yang lain lagi, dia boleh melebihi. Dia banyak pendapat lah, ya, macam tu. Tapi sama juga dia akan jatuh makruh, sama juga misai. Misai ini jangan sampai melebihi, dia boleh masuk dalam mulut. Dia tak ada, kadang minum kopi, tak payah pakai penapih lah. Ya, tapih macam misai. Macam lah hebat sangat misai tebang, orang takut lah. Jangan sampai kita buat tu, dia melanggar hukum. Dia tak jatuh haram, ya, dia jatuh makruh. Macam tu lah. Apa buat solat? Ya, tadi imam nak baca tadi surah apa? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka Allah menggoncangkan bumi segoncang-goncangnya. Lepas tu dalam solat ni tak boleh berhenti. Ya, tak boleh berhenti. Boleh berhenti ni kalau gempa bumi boleh berhenti. Kalau saja-saja nak berhenti tak boleh. Ya, ataupun nak menyelamatkan orang nak daripada jatuh parit orang buta, maka dibenarkan. Tiba-tiba tengah semayang, ya, anak orang kain ke apa ke, dia berhenti, ya. Ataupun ada tikus ke apa, dia berhenti. Tak boleh. Kena beranjak. Macam tu kaedah dia. Dunia akan gempa bumi. Ya, tunggu ya. Buka dalam hadis, ya, hadis sahih daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Sahabat tanya dengan Nabi, "Wahai baginda, dunia ni gempa bumi, kenapa dia gempa bumi dan kenapa air akan keluar daripada laut dan kenapa bumi akan hilang?" Kata Rasulullah, tiga perkara umatku melakukan tiga kesalahan dekat bumi ini. Pertama, ramai perempuan-perempuan mereka menjadi penyanyi dan menjadi artis. Tengok sekarang. Ya. Malaysia Idol, Indonesia Idol. Fantasial, nampak? Nampak, ya. Tengok tu, faham eh? Fantasial, raja lawak, ya. Tapi jom heboh, nampak ah, ya. Belum lagi membawang, belum membawang ni. Nampak ah, ya. Ni Nabi juga lah. Dengar ni orang perempuan, dengar ni orang lelaki, jangan kita bagi anak kita jadi artis, jadi penyanyi. Sebab dalam hukum fiqh pula mengatakan, janganlah kamu wahai lelaki mencari bakal isteri kamu yang penari dan penyanyi dan artis. Ulama tak bagi. Ingat tu, carilah keturunan yang baik-baik. Kalau buka hukum fiqh itu lagi pula bab tentang bernikah. Ngaji ya, ngaji kitab Majmu' Syahrul Mahzab, ngaji kitab Al-Om, ngaji kitab-kitab yang lain ya bab hukum fiqh ni. Iaitu apabila bab ketaatan perempuan itu sebelum dia bernikah, wajibnya taat dengan mak bapaknya. Bila sudah bernikah, berpindah taatnya kepada suaminya. Bila dia wajib dia taat kepada suaminya dan dia tidak wajib taat kepada mak bapaknya dan kepada ibu mertuanya, tak wajib. Sunat dia mendengar kata-kata ibu kandung itu. Ya, dan anak lelaki yang sudah bernikah, dia walaupun sudah bernikah, dia wajib tetap wajib taat dengan mak bapak kandungnya. Sunat dia taat mak bapak mertuanya. Aduh, apa ni? Ni tak ada kadang nikah ah, bang. Jangan lupa. Mak saya tu, mak kandung ni mak mentua. Duit dia tak bulan, jangan lupa bagi. Ya. Bah. Kau orang sini, orang tempat lain. Dia tengok gaya macam orang sini. Sebab itu dia ketaatan ni dia akan berpindah. Dia ketaatan ni dia tidak ada dua taat. Sudah faham? Ya. Tapi apabila perempuan itu sudah diceraikan oleh suaminya, cerai hidup atau cerai mati. Cerai hidup kena panggil dia bab tentang talak rujai. Dia tiba-tiba dia talak rujai, maka dia akan berpindah talak mati. Tang mana hukum, adakah nak ambil talak rujai atau talak mati? Kata ulama, jika dia dicerai dengan talak rujai, talak yang boleh dirujuk, iaitu tiga kali suci. Dan apabila dalam keadaan talak rujai suaminya mati, maka akan ambil kepada yang besar talak mati. Itu 4 bulan 10 hari. Dan apabila perempuan itu sudah dicerai oleh suaminya, maka berpindah taatnya daripada suami pindah kepada mak bapaknya. Tetapi perempuan itu dia ada satu kad, kad authority kad. Dia bebas untuk memilih bakal suaminya dan bebas ia nak duduk dekat mana. Ya, ibu tunggal. Ni hukum dia. Belajar hukum fiqh. Itu nak bernikah kena mengaji tu. Jangan main nikah kan. Tak ada. Tengok perempuan tu punggung besar, buah dada besar. Oh, nak buat bini saja. Ngaji ya. Faham? Bukan susah pun. Kalau bini nikah punggung kecil, beli ubat ada ubat, beli punggung besar.
Senang ya, faham? Ya. Ha, lepas tu hukum fiqh tak boleh malu. Mengaji, kena mengaji sampai dalam. Faham? Ya. Kalau bab solat pula, buka dalam ilmu tasawuf. Hendaklah kamu bangun malam-malam. Sujud dalam-dalam. Minta dengan pencipta alam. Itu lah, faham? Ini tak ada. Bangun malam-malam, kencing, tidur balik. Faham? Eh? Ha. Ingat tu, kena mengaji ni hukum fiqh ni. Faham? Ya? Kadang orang heboh duduk baru ni, orang Islam duduk masuk gereja. Orang Islam duduk masuk kuil, tempat orang kafir menyembah berhala. Apa hukum dia? Buka lah. Empat mazhab. Faham? Imam Maliki, Hanafi, iaitu harus. Imam Asy-Syafi'i haram. Buka haram-haram tak mana. Harus-harus tak mana. Haram akan jatuh wajib. Haram kan tengok tak mana. Faham? Ha, bila dia masuk mengantar bunga, bila dia masuk menyembah, bila dia masuk meraihkan, maka haram. Dosa besar. Jatuh wajib bila jalan-jalan semua masjid tutup kunci. Tok Siak ni busuk punya orang dah kunci masjid. Orang nak semayang, hujan lebat. Maka dibenarkan semayang dalam tu, jatuh wajib untuk dia berteduh, dia solat. Asal hukum dia makruh semayang di dalam gereja. Gitu lah. Ha, jatuh wajib untuk menyelamatkan orang perempuan kena rogol. Ya, ataupun kanak-kanak dizalimi. Jatuh wajib lah. Ha. Kena ngaji tu. Asal hukum Imam Maliki harus. Tapi harus asal hukum harus. Akan jatuh haram. Haram tak mana. Lepas tu ulama suruh mengaji. Ya, belajar. Bah, eh? Tapi tak nak belajar. Tapi ustaz terang. Tak muka ustaz tak puas hati. Bah, Tapi macam mana sekalipun tengok muka ustaz tak puas hati. Nanti bila mati, ustaz dia jadi imam lah. Main jenazah. Bah. Ustaz dia baca tahlil arwah. Tak puas hati dengan ustaz. Dengan YB kau tak puas hati, tak masalah. YB tak ada jadi imam solat jenazah. YB tak ada baca talqin. Duk baca talqin dengan ustaz. Yang kedua, Nabi beritahu dunia ni gempa bumi. Bumi ni akan hilang. Akan turun hujan-hujan yang sangat menakutkan. Hujan-hujan asyik lah. Ya? Iaitu keduanya ramai pemabuk-pemabuk. Ha, ramai orang minum arak, pesta arak, kedai arak, lori arak, kilang arak banyak. Ya, tu anak kerja 7-Eleven berhenti bekerja. Ada seorang hamba Allah, seorang perempuan, aku selalu kadang pergi singgah 7-Eleven, ya, kadang tanya, "Mana ada orang perempuan tak ada lah?" Alhamdulillah ustaz, ya. Dia tak ada dah, berhenti dah. Kerja kedai lain, kerja kedai jual kain. Dia tahu haram tapi dia hari ni dapat hidayah. Yeah. Sama juga orang duk bawa motor Ford Fanda dengan Grab Food apa? Aku tak pandai orang putih. Ha? Nah. Dia, ada orang tanya ke aku, ustaz, kami ni ambil barang, ni tandanya orang sekarang banyak pemalas. Nak beli bawang je pun duk order Ford Fanda. Pemalasnya orang. Kalau hukum, dia dalam ni orang duk tanya ke aku, ustaz, dia ada dua pilihan. Nak bawa benda halal atau benda haram. Kadang mamat ni duk bawa Ford Fanda ke apa Grab Food. Ya, ya. Dia kadang main, dia suka dia. Janji masyuk. Janji masyuk-masyuk ah. Kau ada homban dalam api neraka tahu tak faham? Eh? Dia buat najis ni, tai tak boleh akad jual beli. Binatang yang tak boleh makan, tak boleh akad jual beli. Harus akad jual beli jika binatang itu untuk dibela. Ha, kalau babi, fikir ya. Duk bawa daging babi yang tu semua orang, kapiak, fikir ya. Fikir ya tuan-tuan. Banyak lagi kerja lain. Faham ya? Kena tegih ya. Ni tak boleh haram, tak boleh haram. Aku orang Islam tak boleh. Yang tu lah. Ya? Sama lah orang perempuan bini kita. Aku belum minum kopi jantan ni, faham? Ya, kalau minum kopi jantan lagi power ni, faham? Sama kat orang perempuan bini kita duk keluar rumah. Ya, bergincu, berbedak, bercantik-cantik. Macam hantu mak lampir. Keluar rumah suami, bukan sunat. Wajib tanya. Kau pakai gincu, pakai lawa-lawa. Nak pergi keluar ni, nak jumpa siapa cantik-cantik? Kau cakap dengan abang? Bukan ni, tuan-tuan. Mampus kena katok ni. Suami ni dia kena tegah. Ku ambuzakum wa ahlikum naroh. Lu tegah. Sebab kita nak ada lagi dua negeri kita akan tempuh ni. Alam kubur dan alam akhirat. Tuan-tuan buka bab tentang arasy.
Sidratul Muntaha. Kenapa dia digelar Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha ni adalah satu pokok di aras. Dia adalah sekatan. Dia adalah benteng. Malaikat di atas Sidratul Muntaha tidak boleh turun di bawah. Malaikat di bawah dia akan naik sampai di pokok Sidratul Muntaha sahaja. Ha, wajib percaya ada dalam Al-Quran. Ha. Memanglah tak masuk logik akal. Itu bukan urusan kita. Faham? Pisau mengaji tak nak? Habis tuan-tuan. Ngaji duduk belakang-belakang. Baca hebat sangat. Ini dipanggil bahasa Arab. Mat tabi'i. Ustaz duduk cakap pun. Selama. Apa? Ada aku kisah. Faham? Tuan-tuan. Mana-mana aku mengaji ngajong itu. Mana macam tu? Baru tak sampai 10 minit batuk lah. Yang ketiga, iaitu kata Rasulullah, ya sahabat dia tanya, kenapa bumi gempa bumi akan keluar air daripada laut akan melempah-lempah. Yang pertama tadi ramai perempuan, ramai artis, ramai perempuan menjadi artis, menjadi penyanyi. Yang kedua adalah pemabuk iaitu al-khamru. Yang ketiga adalah mereka ramai dan suka dengan hiburan-hiburan. Okey ya. Ya. Tengok dekat kawasan cerasnya aja berapa banyak kedai mandam. Itu belum dekat kedai-kedai tom yam, kedai-kedai makan yang ada karaoke. Belum dekat rumah lagi. Belum dalam kereta ni, belum handphone ni. Tuan-tuan, ya. Ha, Nabi dia disidik, dia bukan kazib. Bah, ya. Tuan-tuan. Ha. Banyak hiburan. Tengoklah sekarang ni berapa ramai orang tengah tengok hiburan dekat TV ni lah. Tuan-tuan cuba tengok sendiri. Dalam TV, rancangannya orang duk kuliah agama 30 minit buat benda haram, berapa jam? Fikir lah. Siapa tengok? Tuan-tuan lah. Dekat masjid, subhanallah, macam Wali Songo. Balik rumah habis lah. Tuan-tuan, ke mana Wali Songonya habis lah? Itu tempat yang tenang untuk ibadat dalam rumah Allah. Tenang. Ini tenang. Nak tu orang membuat. Sebab benda ni, betul kan sama juga kaedah. Lelaki-lelaki soleh, ahli-ahli ibadah, dia kalah pun dengan perempuan. Betul orang perempuan ni, suaranya aurat. Tapi akhir zaman, orang perempuan dah bermaharaja lela. Boleh dipamerkan di Facebook, di media sosial. Kalau orang perempuan boleh mengajar di media sosial dan di Facebook, maka perempuan bolehlah azan di masjid. Bukan. Dunia nak kiamat lah. Perempuan ni, dia boleh nak menyanyi, nak ceramah, nak apa untuk perempuan sahaja. Faham orang perempuan? Kalau dia nak menyanyi, nak berselawat, Salatullah, Salamullah, Ala Taha Rasulillah, boleh. Kau nak berkasidah, kau nak buat apa lagi pun. Syarat kena suara ramai-ramai, orang tak tahu suara siapa. Kadang ustazah duk keluar dekat Facebook, tiap-tiap hari duk muka dia aku tengok menyampah. Suara tu aurat, faham? Ya, nak faham? Kalau boleh orang perempuan, dia bolehlah azan kat masjid, faham? Ya? Dia bolehlah baca khutbah hari Jumaat, tuan-tuan. Suaranya aurat. Dia boleh, boleh tak mana? Tengoklah buka hukum fiqh dia. Faham? Ya? Ulama-ulama tua, ulama-ulama pondok tak bagi lah. Ini jenis ulama-ulama moden tak apa, harus. Harus untuk kemudahan umat Islam, harus. Nanti lama-lama azan lah masjid. Panggil orang perempuan azan. Harus untuk menarik perhatian orang lelaki agar dia datang semayang. Ini akhir zaman orang akan memudah-mudahkan hukum Allah. Aku tak sebut ustazah mana. Jangan tengok aku tak puas hati. Faham eh? Ini cerita bab hukum. Faham eh? Kita kena belajar. Hukum harus tak mana. Hukum haram tak mana. Haram mutlak tak mana. Haji eh? Faham eh? Dan tengoklah. Aku bagi satu tempat tu contoh. Tengoklah isteri. Isteri-isteri Habib-Habib. Mana ada. Isteri Habib-Habib ni semua power. Orang ilmu hebat-hebat. Faham?
Tak ada lagi lah dalam Facebook, media sosial, isteri mereka ni mengajar Muslimat, mengajar orang perempuan, di viral tak ada. Faham? Kita jangan ditipu oleh iblis. Iblis ni power. Power iblis ni. Faham? Cukup power. Iblis ni, dia cukup power. Dia nak menyesatkan orang yang ahli ibadah, yang datang ahli ibadah. Dia nak menyesatkan ahli orang buat haji, yang datang syaitan buat haji. Yang syaitan tak tawaf. Tawaf syaitan. Yang jenis tawaf, selfie tu syaitan lah tu. Syaitan lah. Duk tawaf-tawaf buat live, syaitan lah tu. Dia ditipu oleh syaitan. Syaitan ni ilmu dia power. Power sangat ilmu tu. Habis tu ulama beritahu, kalau kamu masuk rumah, kadang kita beli rumah, rumah yang terlampau lama. Kadang pemaju dah siapkan. Kadang 8 bulan, kadang kita baru boleh duduk. Kadang 1 tahun baru boleh duduk. Dalam tu penghuni jin dah duduk lah. Ulama beritahu, bagi salam, assalamualaikum, baca ayat kursi. Baca ayat kursi, maka beritahu, wahai penduduk dalam rumah ni, kau keluarlah. Aku nak masuk, aku nak duduk. Faham ya? Sebab mereka ni makhluk-makhluk halus. Faham ya? Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Sama juga masuk dalam jamban, masuk dalam bilik air, kena baca bismillah, kena baca a'udzubillah. Kalau kita baca kalau Allah, jin, kafir, syaitan, dia tak nampak kemaluan kita, faham? Tak nampak. Kita baca lah, dia ada dalam tu. Dia cari, mana kemaluan orang ni? Dia tak nampak tuan-tuan. Siapa tak baca, dia nampak. Sama juga, jin ni, syaitan ni, dia paling hampir kepada suami isteri yang sedang berjimak. Jadi ya tuan-tuan. Dia akan goda, dia akan menyesatkan akidah, dia akan bisik. Itu yang sambil-sambil berjimak. Selfie, cakap dengan ayang. Yang, kita selfie ya. Buat kenangan-kenangan, nanti bila baby rindu kat ayang, baby musafir, baby boleh tengok punggung ayang. Bahaya bila telefon jatuh, orang jumpa telefon. Habis lah, tuan-tuan. Bantik pula AJK Masjid, mampu lah tuan-tuan. Yang main tuan-tuan, hati-hati lah. Hati-hati lah. Lepas tu telefon, kalau bini tak pergi tengok telefon tu, ada something wrong lah lah. Kalau cahaya ni orang lelaki. Cahaya ni lah. Tuan-tuan, sebelum aku nak terus kuliah ni, tuan-tuan kena ikut aku niat malam ni. Ini niat luar biasa. Kita belum niat, belum lagi buat, niat dapat pahala. Aku mana-mana tempat, aku ajak diorang niat. Ya, dah 2-3 tempat lah. Tapi ini yang tempat yang keempat. Kalau tuan-tuan takut niat, memang tak cinta Rasulullah. Ikut aku. Orang perempuan tak payah, orang lelaki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku berpoligami mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuat-kuatlah. Kerana Allah Taala. Alah, niat pun takut. Macam mana? Belum nikah ni pun. Baru niat. Dia bukan bini dengar pun. Allahu Rabbi. Ingat tu tuan-tuan. Baru nak niat pun takut. Macam mana? Faham ya? Niat dapat pahala dah. Satu, belum nikah ni. Tuan-tuan, nikah. Allahu Rabbi. Ya? Walaupun niat aja, tetap dapat pahala. Tuan-tuan. Ya? Niat lah. Ya? Niat. Walaupun perempuan kena niat juga. Ya Allah, sahaja aku berniat, aku membenarkan suamiku berpoligami lagi. Ya Allah, kerana Allah Ta'ala. Niat ya, tapi yang cakap suami. Oh, sekarang cakap suami ni nikah dia kan. Faham ya? Ni semua nak nikah ni. Semua takut bini ya. Faham ya? Ni safe je tanduk kebong. Ramai orang perempuan. Faham ya? Orang lelaki ni jalan sengit lah. Jalan terketak-ketak ya. Semua nak nikah lebih daripada satu. Faham ya? Dia ada keinginan. Ada keinginan. Tapi pada hak angkat kaki tak larat tu. Ya? Tapi ada keinginan. Indah. Lelaki. Faham ya? Tapi segi perempuan. Kalau segi ibadat, dia tak ada keinginan. Faham ya? Untung dah niat ni. Faham?
Pak lewat pahala dah. Bah, ya. Ha. Gini dekat belakang, balik mampu ya, tuan. Kena ni. Ustaz lain tak ajak ni, aku seorang je. Ha. Bukan ajak buat jahat pun, ajak dia pun buat baik. Ha, tuan-tuan, dapat pahala. Umat Nabi Muhammad ni, ya, kita ni baru niat buat baik, satu pahala. Belum buat lagi. Kalau tentang dosa, kita baru niat nak buat dosa. Tak dapat lagi dosa. Dah buat dosa, malaikat tak tulis ni. Dia bagi masa 7 jam tu untuk bertaubat pula. Itu kelebihan istighfar ni, subhanallah, hebat. Perbanyak istighfar. Siapa minta ampun dengan Allah, Allah luaskan rezekinya. Siapa minta ampun dengan Allah, dilapangkan urusannya. Siapa minta ampun dengan Allah, dia dalam rahmat. Perbanyak istighfar. Sebab penduduk-penduduk syurga, semua orang yang istighfar, orang yang bertaubat ni penduduk syurga. Yeah? Berbanyak istighfar. Tak ada, buat dosa pandai, istighfar tak pandai. Yeah? Tengok peha hari ni, berapa ratus peha. Pergi kerja, berapa ratus peha. Yeah? Bukan peha beruk, peha orang. Kami berzikir buatnya, sana besar, sini kecil, sana besar, sini kecil. Istighfar tak nak, bah, orang istighfar ni dalam keampunan, bersih. Tu amal kan, nanti tuan-tuan boleh rasa, itu setiap ibadat ni dia ada kemanisan. Bila kita istighfar satu hari paling kurang 300 kali, bila kita tidak beramal, tak baca, dia gelisah. Sama juga baca Quran, itu lah. Sama juga sedekah. Ya, sama juga bangun sembahyang malam, sama juga bangun sembahyang abang, sama juga sembahyang sunat duha. Lagi itu kalau tuan-tuan nak datang masjid, ya. Setiap waktu kalau tuan-tuan memang datang sembahyang berjemaah ataupun kalau kerja balik rumah nanti kan maghrib nak datang, jangan ambil wuduk kat masjid, kat surau. Orang yang rumah dekat, ya, rumah jauh, ni hadis sahih. Ya, daripada Ibnu Majah ke daripada Imam Bukhari. Hadis sahih. Kata Rasulullah, sesiapa yang mengambil wuduknya di rumah, dia datang ke masjid, ke surau, memang semata-mata nak sembahyang fardu, pahalanya satu haji. Yeah. Yeah. Ha, ini kelebihan berwuduk daripada rumah. Kalau dia daripada rumah, datang pula ke surau masjid, dia berwuduk, memang semata-mata nak sembahyang sunat duha, dapat pahala sekali umrah. Tak payah susah payah nak simpan duit ni. Wah. Sama juga kaedah pergi ke kubur. Lepas tu pergi ke kubur ni aula pada hari Jumaat. Kenapa aula pada hari Jumaat? Pada hari Jumaat ni dalam kitab menyebutkan, pada hari Jumaat ahli-ahli kubur, mereka pada hari itu dia dekat dengan kubur. Sebab itu kenapa ulama menyuruh kita pergi ziarah kubur, dan kenapa Rasulullah mengatakan sunnah. Kadang orang kata bid'ah, banyak cantik kau bid'ah. Kita kalau jumpa orang hidup, kita hanya cinta dunia. Bila kita jumpa orang hidup akan jumpa dengan kita. Kita jumpa orang hidup, mereka, kita akan mencerita hal dunia saja. Kalau pergi ke kubur, kita pergi jumpa orang dah mati, kita ingat mati. Bila kita ingat mati, kita ingat Allah. Wah, ya. Itu ulama suruh rajin, suruh kita rajin pergi ke kubur. Ya, tu ad-dunia mata'ul ghurur. Dunia itu tipu, tipu dah, tipu daya. Wah, ya. Tengoklah kalau orang perempuan sama orang perempuan kalau jumpa, sembang lah. Suara gelang. Beli ke dia mana? Siapa beli? Engkau ke suami? Ada, menjela. Tu orang perempuan, belum orang lelaki. Betapa engkau ni perempuan yang, mengapakah tiada engkau reda dengan nikah suamimu akan perempuan yang lain? Ha, kenapa tak reda? Cuba jawab. Oi, jawab ah. Ha. Ha, ya. Hukum Allah tak boleh ubah, ha, tak boleh ubah. Tak boleh ubah hukum Allah, ya. Ha. Ini mana? Ini dia. Ini dia perempuan. Kita ni perempuan. Ha, ada dia jawab, ya. Ha, itulah perempuan itu lah. Ya. Ha. Nak cari wanita solehah bukan senang, susah. Dia reda suaminya ada motor buruk ke, kereta buruk ke, kereta baru, dia reda. Ya, dan dia tidak menggalakkan suaminya berhutang. Ini isteri yang solehah.
Ya, suami pula, kalau suami yang soleh, dia setiap malam dia memaafkan isterinya. Ini suami soleh. Tapi yang cakap dia kan, tak apa, biarlah. Suami kita nak amal kita, tak apalah. Setiap malam dah maafkan isterinya. Setiap malam dia dah maafkan anak-anak. Ini bapak yang soleh, suami yang soleh. Bukan apa bila suami tidak memaafkan isteri itu, kalau dia menyinggung hati suaminya, dia mati tak boleh ucap. Ya. Ingat tu orang perempuan ni. Ha? Tak boleh ucap. Dia mengata suami bukan mengata mulut je, mengata di hati je. Apa abang? Ya. Bagi duit tak cukup. Busuknya suami. Ha, dekat tu mati je dengan ucap. Faham tu? Sebab bila dia dah bernikah, belajar hukum fikih, maka suami ni dia tanggung semua dosa-dosa isterinya. Faham? Suami dia tanggung semua. Dosa apa? Sembahyang, dosa haji, dosa apa. Kalau dia melanggar hukum, suami tanggung semua. Faham? Azan kan? Dah baik belum ni? Azan? Azan lah. Panggil orang yang datang ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah qa'ilina adana bi salatu wa nahwa. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahu akbar. Ya Allah. Allahu rabb hadhihi ad-da'wah. Allahu asamaka wa rabbika. Bismillahirrahmanirrahim.
Perempuan, mengapakah tiada engkau redha dengan nikah suamimu akan perempuan yang lain? Teliklah olehmu, hai segala perempuan. Kena telik, kena muhasabah. Kena fikir, kenapa Allah bagi, aku tak bagi. Itulah. Itu bab nikah ni, bab kenduri kahwin. Sunat bab kenduri kahwin ni pengantin lelaki. Pengantin perempuan tak sunat bab kenduri kahwin, tak sunat. Tapi kalau pengantin perempuan nak buat juga, maka bapak, mak bapak, atuk-atuk dia, itu pun tak sunat. Tapi yang selalu lebih-lebih ni pengantin perempuan lah. Kadang nikah kahwin, bernikah ni kadang banyak jatuh pada benda haram. Faham Benda haram. Ada kad jemputan orang biasa lain, orang VIP lain, meja orang biasa lain, meja VIP lain, haram. Haram apa? Menyinggung hati tetamu. Faham? Ingat tu. Menyinggung hati tamu haram. Majlis ni ulama kata tak payah pergi. Akhir zaman banyak kenduri kendara ni, banyak benda-benda haram. Belum lagi pengantin yang macam mak lampir ni. Kadang banyak pengantin tak solat sebab dia punya make up ni kalau kena air habis nak ambil wuduk, ini make up ni 600. 700 make up ni. Faham? Ingat tu, pakai pula pakaian-pakaian yang haram. Menonjol. Lepas tu ada pula pancaragam, nyanyi pula. Tuan-tuan pergi, tanggunglah besok ke akhirat. Lepas tu asal hukum jemputan kahwin itu adalah wajib. Tetapi bila ada unsur-unsur maksiat, kita tak wajib pergi tak. Unsur maksiat ni bukannya maksudnya unsur maksiat ni sanding ya. Jika ada benda-benda haram dalam tu, kena tahu lah. Bapak tak ada, bapak tahu duit lah. Salam, penuh poket, masuk, tukar baju lain. Bapak tahu itu lah. Kadang orang salam dia tahu. Aku bagi kena kenduri anak kau 10, 50, kau 5 ringgit. Tahu lah. Ingat tuan-tuan, nak bagi orang makan, bagi lah. Orang nak bagi duit, nak bagi sampul surat kosong, lantak kau lah. Niat kita nak bagi orang makan, faham? Niat itu lah. Jangan kita niat nak dipulangkan balik modal tu. Bila niat kita panggil orang, lagi banyak surat jemputan, lagi banyak kita boleh kumpul balik, boleh collect balik, maka tak dapat pahala. Akan jatuh haram nanti, faham? Hati-hati lah. Tu. Nama pun kenduri kita nak ajak orang makan. Betul tuan-tuan buka dalam kitab Bahru Mazi pun ada, daripada Syekh Ali Idris Al-Marbawi, Imam Nawawi, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar, Imam Ismail, dalam tu ada bab tentang penceramah-penceramah yang dikatakan diharuskan dia meletakkan pembayaran. Siapa dia? Iaitu penceramah motivasi. Kalau penceramah agama mencerita bab hukum dan hakam, dia buat cerita buat tentang kitab Al-Quran, dia tidak boleh menetapkan pembayaran, tak boleh. Sebab dia ayat Allah ni tak boleh jual beli, tak boleh. Kena faham ah. Kan tak ada nak bagi ceramah boleh? Boleh. 1 jam 2000. Kepala bini PA, PA ni bini dia. Assalamualaikum. Ustaz ya? Salam. Ustaz tadi tidur. Ada apa? Ni nak minta ceramah ni siapa ni? PA lah. Perempuan. Ni tak hujah ada, tak hujah. Nak jemput usah ceramah lah. Tengok pada kilometer lah. Kalau hujan, lain harga. Hujan lain harga. Faham ya? Orang macam ni, dia buat kerja agama, kadang orang tanya, pahala sampai tak? Pahalanya dia tak dapat sebab dia dah dapat habuan dunia. Yang dapat pahala orang dengar ya. Tapi ilmu ni kita dapat, kita dengar tak berkat. Tuan-tuan. Inilah dikatakan ulama usul, ulama yang jahat. Tuan-tuan. Tu banyak orang tak suka aku. Tu kan dah jumpa aku deh. Senang ah. Ustaz ceramah, pedih sakit telinga. Aku cakap siapa, suruh kau dengar. Dah tahu sakit telinga, pedih, kau dengar buat apa. Faham ya? Tak usah dengar. Faham ya? Kesenak, kesusah. Faham ya?
Dia kalau agama, adin tu nasihat, agama tu nasihat. Kalau kita dengar Tok Guru ceramah mengajar, kalau sangkit tu dah dosa tinggi banyak. Ha, kalau malas nak bangun semayang, tu tanda-tanda orang munafik. Kalau datang semayang lambat, tu tanda-tanda orang munafik. Bukan kita tauhid. Faham kan? Ha. Kalau semayang ke baca Quran ke ibadat malas, tu tanda banyak makan. Kalau belajar tidur, nyandor-nyandor, banyak makan. Itu baru banyak makan. Belum makan kedai orang kapi. Ha, kalau makan kedai orang kapi, ingat oh. Jangan makan kedai orang kapi, faham? Kalau aku jumpa korang makan kedai orang kapi, aku katok. Ha, aku boleh katok sebab tuan-tuan nak murid aku. Faham? Tiba-tiba nak makan, ada orang katok. Pong! Ustaz! Jangan akhir zaman banyak orang makan kedai orang kapi. Lagi tu arin artapah. Ha? Orang suka makan mi kari arin artapah kedai orang kapi. Hati-hati orang kapi. Kadang orang tanya, Ustaz, takkan dalam makan kedai orang kapi? Ya? Minum air apa? Kedai orang Islam ada. Orang kapi ni kencing tak masuk. Berak pakai tisu. Fikir ya? Ha? Tentang pergi atur hurumi bercakap tentang kesucian pun dah tak ada. Wah, eh? Nak makan dengan kapi apa? Kecuali kalau dia bagi kita makan kacang ke lain. Ah, ni makan mi kari. Kau kepau. Dia tanya malim. Kepau apa dah? Apa nama? Apa? Ha, pernah pergi ke apa? Ya? Kepau apa dah namanya? Faham ya? Ni tuan. Ha, jangan makan. Banyak orang makan orang Islam lah. Pakai kopiah. Ha, pakai tudung kan? Ha, apa? Hati-hati lah, ya. Ha, jangan pergi anak. Ya, takut apa? Tengah-tengah makan mati pula. Habis eh. Faham eh, tuan-tuan. Dia darurat lain. Mama babi, babi boleh makan. Azab hukum haram mutlak tak boleh makan. Dia boleh makan bila darurat lah. Eh? Ha, tu darurat pun sedikit untuk dia hidup nak berjalan. Bukan seekor babi. Faham eh? Ha. Sok giabok, sok lidah, sok kuku, makan semua tak boleh lah. Orang sekarang dia banyak ambil yang ni, yang mudah-mudah. Yeah? Tak apa, harus. Harus, harus, harus. Yeah? Betapa engkau beri tipu daya oleh syaitan. Nampak ya? Lepas itu sebelum nak tidur, baca 3 kul. Ya? Baca. Lepas itu tembus, tangkap tangan. Percikkan ludah sikit. Duduk. Sapu anggota tubuh. Kena buat 3 kali, baca 3 kali, sapu 3 kali. Dia dihindar, dia kena sihir, hindar daripada gangguan jin, kapi. Buat. Nah, kahak. Ini kahak ni. Sama juga bila tidur mimpi tak elok, dah aku dah bagi tahu lah. Bangun baca surah An-Nas 3 kali, ya. Ludah pula kering. Itu pun syarat macam tadi, ya. Percik aja. Tapi tengok bini tu ni ludah ah. Ya. Syaitan ni ilmu power tuan. Power sangat ilmu. Ya. Tengok Syekh Abdul Qadir Jailani ni. Wali Allah yang hebat. Syaitan datang jumpa. Menyerupai satu lembaga. Faham eh? Kata, aku Tuhan. Nampak tuan-tuan. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani ni. Macam kita ni. Syekh apa? Syekh Abdul Qadir Jailani ni. Ulama, wali Allah yang cukup hebat. Faham eh? Zikir ratusan ribu. Selawat ratusan selawat. Tahmid. Faham eh? Itu tuan-tuan, kita nak bina mahlikat dalam syurga senang kan? Sebut subhanallahil azim wa bihamdih sekali, Allah jadikan satu istana dalam syurga. Kalau baca 100 kali, subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, 100 kali, 1 minit 56 saat, Allah ampunkan dosanya sebanyak mana buih di laut. Senang eh? Yeah. Sebab yang boleh selamat kita dalam kubur, boleh selamatkan kita dalam kubur untuk kita kemudahan, kesenangan dekat negeri akhirat dalam syurga Allah, perbanyak amalan. Banyak amal lah. Perbanyak, bukan susah pun main nak kata baca lah. Sama juga Quran. Quran jangan tak baca. Jangan tak baca Quran. Kita buka dalam satu hadis lagi. Ni hadis sahih. Dia pada, kita buka dalam Sahih Muslim. Di antara tanda-tanda kiamat makin dekat,
Al-Quran hanya tinggal tulisannya. Orang tak baca. Ha. Manusia, umat Islam hanya tinggal nama je. Nama je Islam. Dalam IC Islam, dalam seorang beranak Islam, orang panggil nama Islam, tapi tak suka dengan Islam. Suka Islam. Ya. Ha. Datang senang imam tak suka, mengaji tak suka, dengan ustaz tak suka, tapi dengan artis tak suka. Ya. Ha. Sekarang ni nampak orang kadang ya berlumba-lumba, bukan kadang, memang berlumba-lumba nak jadi artis, nak jadi terkenal. Ya, tengok ada sekarang ada mamat mana lah. Ya. Ha, berlakon-berlakon, ya, buat secara spontan, maka bila view-nya banyak juta, maka dipanggil oleh syarikat TV akan temu ramah. Macam mana kau boleh buat macam ni? Kau ni bagus, oh, bagus. Bangga lah, ya, bangga segi dunia. Tuan-tuan kena bokap dalam kitab tasawuf, penduduk dunia yang dirindui, yang dikasihi, dan dia di dunia, tetapi di dunia orang tak kenal siapa dia, tetapi penduduk arasy kenal siapa dia, iaitu bagi umat Nabi Muhammad, bagi hamba Allah, dia di dunia mulutnya dibasahi dengan zikir. Ha, penduduk arasy kenal, ish, tu Pulan bin Pulan, itu suara Pulan bin Pulan, faham ya? Tuan buka Al-Quran, kisah Nabi Yunus, apa kata Allah? Jikalah Yunus tidak menyebut aku dan tidak solat, maka dia akan makin lama dalam perut ikan nun. Nampak? Itu yang masa-masa Nabi Yunus berzikir, dia dengar sampai di arasy, penduduk arasy kata, itu suara, aku kenal suara itu, kata malaikat Jibril, itulah suara Nabi Yunus AS. Ya, ya? Dia zikir, ya? Tentulah, ya? Ambil peringkat mula-mula bawah, oh. Tapi zikir ni dia panas. Faham? Eh, ha, panas, silap Abu Dam, kena kena demam panas, kena masuk dengan selawat. Eh, siapa selalu ambil zikir dengan aku? Ha, tadi seorang dia masuk aku, dia kata ustaz telinga saya berdesing. Kau kalau berzikir berdesing, kalau dengar lagu tak berdesing, eh. Berdesing tak? Ada seorang mamat di Singapura, amal zikir aku bagi wirid 4. Bagi wirid lahu ilahu lahu ilahu, panas masuk hospital, demam panas. Amal zikir masuk hospital, menyanyi tak masuk hospital, sudah. Ha, faham ya? Memang kalam Allah ni dia hebat. Kenapa kita bila berzikir, kita baca Quran, kita demam sakit? Sebab nak buang dosa, faham? Ya? Ha, tak nak buang dosa. Tak ni, ya. Dosa banyak, kita banyak dosa ni, faham? Banyak dosa ni. Banyak sangat dosa, ya. Ha. Tu lagi seorang mamat tanya aku, ni bab kencing. Tentang buka dalam hadis bab tentang siksa kubur yang disegera kencing tak bersih. Dia tanya aku, ustaz, apa hukum saya nak semayang? Saya buka seluar, saya tukar kain, tapi spender saya kotor, ada kena kencing. Sah semayang. Aku nak kata bodoh kan, payah bah. Eh? At-tuhuru miftahu salat, kesucian kunci semayang. Bah. Ha, najis ni dia ada najis yang kering, najis basah. Najis kering ni ya, bila dia kering, kita ada dekat baju kita, kita nampak, ada ha, kita tahu. Dia tak nampak, tak tahu lain. Bila kita nampak, kita tahu. Kita, dia boleh buang, kena buang lah. Tapi kena cepat, jangan lambat. Bila lambat, semayang tak sah. Ha, najis basah, dia kena berhenti automatik terus. Dia kena basuh sebab najis tu basah. Ha, dia kata, sekarang susah, ustaz. Kang, hari ni kena kencing selalu berdiri. Aku cakap, eh, aku ni kadang pakai seluar, kadang pakai kain. Tak pernah aku kena berdiri pun. Carilah, takkan susah masuk dalam jamban, kau buka seluar kau, tak siapa, tak ada CCTV pun dalam jamban tu. Ya, ah, buka seluar kencing ah. Faham? Ya, Allahu Rabbi tuan-tuan. Ingat dalam kencing berdiri tuan-tuan. Faham eh? Ya? Ah, kencing yang berdiri. Siksa kubur yang bermula siksa kubur segera segera masuk kena kodam ah. Oh, kencing tak bersih. Ha, ah, tuan-tuan. Dia tanya aku pula, saya istinja. Kadang nak pakai air kencing mangkuk, saya kencing berdiri. Takut air tu kotor, ya, mengecik. Saya pakai tisu. Aku kata boleh. Kau istinja boleh. Tapi dengan syarat ini kepala kota, kepala helmet kau, eh. Ha, kepala helmet kau, aku dah biasa ngajar kat madrasah, melepeh eh, tuan-tuan eh. Ha. Ni kepala helmet kau kemaluan tu zakar tu, kepala tu jangan bila dia meleleh, melebihi dia punya lubang, maka tak boleh istinja. Eh, tisu boleh. Tisu ni benda yang kesat boleh. Ha, tisu basah tak boleh eh. Ha, faham ah. Eh? Jangan dia meleleh, meleleh. Jangan dia menjelejih, sama juga tahi itu.
Eh, tiba-tiba berak cik dia perpap. Oh, nak istinjak tak boleh. Tengok daripada lubang. Nak tu, tuan-tuan yang kencing bidari di kat pejabat. Selalu duduk kencing bidari ni, rider-rider motor ni. Ha, ingat tu, geng-geng, wawai suku, tiga suku ni. Ha, eh? Ha. Tu baru ni aku ceramah satu pejabat. Aku kata, kau ingat aku tak tahu pasal motor ke? Ezoh Project, Asyamura, Akrah, aku tak tahu. Dia kata, huuu. Dengar aku ni bodoh sangat pasal motor. Eh? Ha, ni tak ada, ada wawai suku, belagak. Eh? Ha, pamer Facebook sana, media sosial, blong. Eh? Tapi tak bagi masjid pun. Ya, babi konvoi. Allah tanya, siapa ada motor Y suku ke 125 ke motor superbike motor apa? Motor kau buat babi konvoi. Kau tak buat pergi surau, tak buat pergi mengaji, nanti Allah tanya tu. Ha, ingat geng-geng Y suku? Ha. Ha, Allah tanya besok, setiap kenderaan yang aku bagi kat engkau buat apa? Kau buat konvoi aja. Ya, Allah tanya besok. Ha. Semua ni akan bawa di negeri akhirat. Semua akan bawa, tuan-tuan. Ha. Spender krokodil pun bawa. Tuan-tuan, tanya tu. Kau beli spender krokodil ni, kedai mana? Kau akak jual beli tak? Tanya tu. Wah, tuan-tuan. Duit siapa? Tanya. Duit halal ke duit haram? Tanya. Wah, tuan-tuan. Kau senang. Kau negeri akhirat itu yang berdiri 50,000 tahun lama berdiri. 50,000 tahun. Tuan-tuan. Bukan berdiri kat negeri akhirat. Tuan-tuan harus orang lori cendol datang. Abang, cendol. Tak ada padang mahsyar orang tak ada cendol. Padang mahsyar tak ada orang nak meniaga online jual makanan-makanan aiskrim, tak ada. Ha. Ya, ha, padang mahsyar berdiri 50,000 tahun. Berdiri ya. Kau siapa? Kau menteri, kau YB, kau ustaz, kau JKK kampung, ya. Kau setan, kau tetap berdiri. Ha, 50,000 tahun. Wah, ya. Itu pembarisan 120 pembarisan, 80 pembarisan umat Nabi Muhammad, 40 pembarisan umat-umat terdahulu. Ha, bah, ya. Siapa yang mudah hisapnya? Orang yang mati husnul khatimah. Jasadnya semasa dalam kubur seperti jasad pemuda Ashabul Kahfi. Ha, lagi satu aku nak tanya tuan-tuan. Nanti Nabi Isa turun, kenapa umurnya 33 tahun? Padahal dia diangkat umur 33 tahun. Takkan duduk ke Arash dah beribu tahun, umur 33 tahun. Ha, pasal apa? Buka dalam kitab tafsir, buka dalam hadis. Nabi Isa ni masa dia diangkat umur 33 tahun. Nanti dia turun umur 33 tahun. Sebab apa? Nabi Isa duduk di Arash kiraan akhirat. Dia sekarang duduk di Arash baru 2-3 bulan, baru 2-3 minggu eh. Ha, dia kiraan akhirat, faham? Kita ni kiraan dunia, tuan-tuan kena faham lah. Ya, itu yang sungai ni ada 4 sungai, 2 sungai dalam syurga, 2 sungai di dunia, faham? Dalam syurga, sungai Salsabilah, Salsabil dan sungai Kausar. Ya, dekat dunia, iaitu sungai ni dan sungai di Iraq, sungai Ufrat ke apa, saya lupa, ya, dekat Iraq. 2 sungai, faham? Ya? Ha. Baru 8.36 berhenti, tapi sejam dah? Belum? Ha? Berapa minit? 6 minit lagi sejam? Eh? Ada aku lajak lebih sikit. Eh? Rasa kan? Eh? Belajar nak sekejap aja. Eh? Kalau tengok TV nak lama, tengok bola nak lama. Eh? Belajar nak sekejap aja. Aku ikut pada pembayaran. Sebab pembayaran pukul 9, pukul 9. Ni ada perkiraan tuan-tuan. Yang dapat ni ubat Nabi Muhammad, yang ubat Nabi lain tak dapat. Duduk ni pahala. Belajar tidur pun pahala. Janji datang. Janji datang. Tuan-tuan nak buat ni bulan depan aku ngajar. Tuan-tuan nak buat tilam toto kan? Tak apa lah. Tak masalah. Janji tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Duduk lah. Nabi cakap dah, siapa dia suka apa? Kalau suka dia belajar, mati dah keadaan belajar. Dia suka buat kerja agama, matilah buat kerja agama. Dia suka baca Quran, mati dengan baca Quran. Macam lain dua. Untung tuan-tuan orang matilah husnul khatimah. Wah, jasad tak keput. Tuan-tuan, ya, ulat-ulat tak makan, cacing tak makan. Wah, Kita ni Allah tak buka ijab. Bah kita ni bukan wali, bah kita ni kuali.
Tan buka kisah Zunnun al-Misri, buka kisah Abu Yazid al-Qurtubi, Abu Yazid Abu Yazid al-Bustami, buka Syekh Abdullah al-Mubarak, kisah Syekh Ibrahim Adham, tan buka kisah-kisah sejarah pada para wali-wali Allah. Mereka bercakap dengan binatang, dia mengajar binatang datang, Dia dah wafat pun binatang ziarah ke kuburnya setiap hari sampai burung ni mati. Daun ke bumi kan sebelah kubur wali. Nampak eh? Kita ni bukan wali. Faham eh? Gaya je macam wali. Faham eh? Tak apalah, belajar-belajarlah gaya macam wali. Mana tahu jadi wali sungguh. Memang betul wali ya, wali nikah. Faham? Kiri tuan-tuan eh? Pak dalam ni ada masuk bab neraka, cerita neraka. Faham eh? Bab debat tentang syurga. Betapa engkau beri tipu daya oleh syaitan eh? Oh, syaitan ni pun kalau lepas tu kalau sebelum nak masuk rumah baca bismillah ya eh? Sebab keluar rumah sambung juga luar surau ni ada syaitan tunggu. Pangkat jeneral namanya Dasim. Dia tunggu luar. Dia mencari mangsa. Dia tunggu. Dasim nama dia. Dalib Simim Dasim. Rupa dia huduh. Syaitan. Faham eh? Bukan orang duduk luar tu syaitan. Faham eh? Salah faham. Faham eh? Kata orang ni mudah nak terasa sangat. Faham eh? Tu. Hingga jatuhlah engkau ke dalam kufur. Ya? Kufur. Jatuh dalam kufur lah. Dia kufur lain. Ya? Syirik lain. Tapi dekat-dekat. Ya? Murtad lain. Apa itu tentang belajar dalam kitab Risalah Tauhid. Dalam kitab Ma'rifatullah. Ya? Iaitu suami ni dia menyuruh. Ini bab tentang talak yang jatuh dengan automatik jatuh. Suami tak cakap jatuh lah. Itu talak yang dia dilafaz dengan secara jihad dengan syirik dia banyak talak boleh rujuk, talak rujui, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, banyak talak betulih, tak betulih ya. Talak perantaraan dia banyak ya. Talak yang automatik jatuh dia cakap ni suami menyuruh isteri sembahyang. Isteri kata, "Berapa sembahyang? Bukan senang hidup aku pun. Baik tak sembahyang?" Ya, ayah sembahyang ah. Murtad. Bila murtad, talak jatuh automatik. Hati-hati ya, ya. Lepas tu ayat Allah kena hati-hati sungguh. Wah, eh. Kada ada seorang mamat. Dah tua dah mamat ni. Dia kata apa? Ya. Tak sembahyang tak apa. Kalau sembahyang pun jahat apa? Mak. Main, ya, cakap itu boleh jatuh murtad. Wah, ya. Sembayang tetap wajib sembayang. Engkau buat jahat, itu hukum lain. Itu hukum lain. Sembayang tetap wajib sembayang, itu rukun. Wajib. Rukun Islam yang pertama, kalimah syahadah. Yang kedua, solat. Ketiga, puasa. Tetap wajib sembayang. Engkau buat jahat, itu hukum lain. Aku tak sebut mamat mana. Neraka dia tak kira siapa. Yeah? Engkau umur, engkau banyak mana siapa aku tak heran. Tuan-tuan kena, Raja Namrud. Raja Namrud ni hebat. Kaya raya. Allah nak musnah je senang eh. Allah hantar nyamuk pasal orang teringa eh. Tu setiap malam dia katok kepala. Tung, sampai pecah kepala dia. Faham eh? Tu Raja Namrud. Wah, eh? Ini nak bakar Nabi Ibrahim. Itu jangan lawan Allah. Allah boleh serang. Dia boleh hantar nyamuk. Faham eh? Mana dia kelak malam. Allah boleh hantar nyamuk. Serang nyamuk. Mampis orang. Tak payahlah. Baru ni Allah buat hantar jerbu. Allah buat hantar jerbu. Orang tak boleh menapih. Nampak? Dia belum keluar lagi yang dukhan tu. Betul asap-asap daripada bumi. Kalau keluar tu habis. Tuan-tuan. Okay. Dan azab yang mengekalkan ia di dalam neraka jahanam. Api neraka ni jangan main api neraka ni. Tengok dekat dunia. Kadang bila ada rumah terbakar, kereta terbakar, kita sambut, kita suruh orang ni keluar.
Takut dia kena api. Tapi kalau segi akhirat, orang tak semayang, orang buat benda haram, kita biarkan dia. Ya, kita tak sayang dia, kita tak kasihkan dia, kita tak mau ajak dia berjalan dalam kebaikan, kita nak biarkan dia terbakar dalam api neraka Allah. Api neraka Allah ni dah hidup ratusan ribu tahun. Sekarang tengah hidup ni. Api neraka Allah. Ya? Ha, tengah hidup. Siapa jaga? Malaikat Zabaniyah. Dia berbeza syurga. Syurga ni, masa Nabi Isra' al-Mi'raj, itu yang sampai di Sidratul Muntaha, ya, dekat pokok-pokok Sidratul Muntaha, dan Nabi pula dimasukkan, dibawa masuk dalam syurga Allah. Nabi melihat burung-burung dalam syurga ni seperti diamond, berkelip-kelip. Nabi kata, aku tak pernah tengok burung macam ni, cantik. Nabi tanya dekat Jibril, wahai Jibril, macam mana ya tentang rasa daging burung ni? Kata malaikat Jibril, daging burung ni nak tahu sedap tak sedap, daging burung, burung ni pun dia makan, dia punya makan lebih sedap, dia punya makan ni lebih sedap daripada daging. Maksudnya burung ni pun dia punya makanan pun yang enak-enak, daging dia lagi sedap. Ha, ni burung dalam syurga Allah. Ha, kalau nak masuk syurga, nak rasa burung syurga, nak masuk syurga. Orang mumpat dengan lawan suami, dengan suami kena lambu-lambu lah. Suami balik kena tanya, abang balik berdua surah masjid, dapat ilmu apa? Abang nak apa menang ni? Lumba-lumba lah. Tak ada. Suami balik marah. Suami balik marah. Suami marah. Minamat. Jangan marah suami. Buka dalam kitab. Aku lupa dalam kitab ni. Isteri ni cium suami. Allahu Rabbil. Cerita pahala. Lepas itu dalam kitab mengatakan isteri ni kena bermanja-manja dengan suami. Manja lah. Ya? Manja-manja dengan suami. Tapi selalu dia manja bila suami dapat gaji je. Ia mengekalkan ia di dalam neraka jahanam. Berlindung kiranya kita kepada Allah daripada yang dan pergi yang demikian itu. Hai segala kaum perempuan. Ya? Ingat lo, ya, dengan suami jaga sungguh-sungguh. Ya, suami pula kena jaga isteri baik-baik. Ha, itu. Ya, didik dia elok-elok, kena suruh isteri baca Quran, suruh berzikir, bertahmid, selawat, itu. Ya, ha, kena jaga sungguh. Tuan-tuan, biar bini kita, wah, ya. Ha, kena jaga sungguh. Jangan biarkan dia, nanti dia dakwa kita kat negeri akhirat. Wah, ya, ha, tuan-tuan. Tak kira kau ustaz, kau penceramah pun. Walaupun kau penceramah pun, kalau bini kau keluar pakai keju-keju, pakai benda-benda haram, kau akan dihumbang kena api neraka. Malaikat Zabaniyah, neraka dia tak kira siapa. Kau penceramah, kau ustaz, kau siapa, kau ahli ilmu, ya. Dia tak kira siapa neraka ni, wah, eh. Ha, tu. Okey, lagi tu tengok ni. Adakah bagimu kuasa mengsabar? Kuasa dah sabar, ya. Ha, nanti balik uji ya bini. Boleh? Takut. Wah, eh. Ha, takut. Kalau dengan orang lelaki, rumah hebat. Oh, eh. Sikit-sikit nak gaduh. Sikit-sikit nak gaduh. Macam abang kawasan sangat. Hantar bini juga lah. Orang lelaki ni tengah marah-marah. Contoh tengah bergaduh tu, hantar bini dia. Tengok lah. Bini tarik sikit. Balik. Balik. Balik kau. Jangan main. Kuasa mensabar atas panah api neraka jahanam. Ha, kuasa tak? Orang perempuan kuasa tahan api neraka? Kuasa? Dua, kuasa? Ha, tak terjawab dia. Nampak? Ha, main. Faham? Ha. Atau yakinkah engkau bahawa dimasukkan engkau ke dalam syurga? Tiada sekali-kali yang demikian itu. Ya? Ha. Dan kita, adakah kita yakin kita ni penduduk syurga? Ya, kalau ibadat kita, wallahu a'lam, amalan kita, fikir ya, tuan-tuan, kena banyak muhasabah. Kita ni Allah masih bagi peluang ni, ya, supaya peluang macam mana? Allah panjangkan umur ni, Allah bagi peluang kita supaya kita bertaubat. Tuan-tuan, bertaubat ya, banyak bertaubat. Wah, eh. Ha, banyak istighfar, banyak selawat. Tadi aku baca tadi mula-mula tu, ya Allah salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Hadis sahih. Bukan hadiah hasan. Sahih. Siapa baca pada hari Jumaat satu kali, Allah ampunkan dosanya satu tahun. Kalau baca 50 kali, 50 tahun. Tuan-tuan. Eh?
Tiap Jumaat ni baca ya. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kalau siapa baca sekali pula, Allah dan para malaikat berselawat katanya 10 kali. Kalau baca 10 kali, Allah dan para malaikat selawat katanya 100 kali. Kalau dia baca 100 kali, Allah dan para malaikat selawat kata dia 1000 kali. Kalau dia baca 1000 kali, jasadnya diharamkan daripada api neraka Allah. Uish, tuan-tuan ya. Nah, wallahu alam, cukup sampai sini. Di sebelah aku tutup. Aku nak bagi tuan-tuan satu barang, ya. Eh? Jangan balik dulu. Ya, dulu. Selalu tuan-tuan ada ambil kasri kejang kan? Kasri kejang ni dari ruqyah, siapa hidup, cerdik akal, terang hati, ya, menghindarkan gangguan sihir dan santau. Dan kuat ingatan, ingatan kuat. Memang tadi anak aku menangis kan? Nangis ni. Nangis, nangis, pukul 3 sampai 4. Eh? Aku dukung, kulu gilik, kulu gilik, kulu gilik. Ya. Ha, ambil kasri kijang, baca selawat, minta dengan Allah, diam lagi. Ya. Lala aku menangis. Ya. Ha, ni, ni ada bawa minyak daun bidara. Minyak habatus sauda, minyak zaitun. Dah dia baca ayat ruqyah, kalau siapa keluarga ada kena angin ahmar, tak boleh bangun, kena strok, ambil sapu. Eh. Ada bawasir. Sapu bawah bawah pusat, sapu dekat lubang punggung. Tapi sapu kat tangan jangan dengan botol ni, masuk sebiji botol kan bah eh. Ha, dia kena dalam ni kan, dia termasuk ni licin bah eh. Ha, tu kalau perempuan mengandung dah dia baca ayat selusuh eh. Eh. Sapu sebelum 9 bulan, sapu dekat bawah betis dengan tapak-tapak kaki untuk urat-uratnya. Kalau dah 9 bulan nak beranak, sapu je kat perut ya, buat pusingan tawar, mudah bersalin dari baca ayat selusuh. Ya, kalau untuk asma ke semua boleh, resedong pun boleh. Banyak ni ya, dah dibacakan ayat-ayat tertentu, dan untuk sihir pun boleh. Ya, kalau orang untuk saka pun boleh ya. Tuan-tuan boleh ambil kat luar. Dan ubat mata ruqyah. Ha, tuan-tuan tak perasan ni aku daripada dulu mana pernah pecah mata ya. Ha. Ni titik eh. Dah dibaca ayat ruqyah, kita punya urat mata ni untuk rabun jauh, rabun dekat, dan untuk mata-mata yang tak suka baca Quran. Eh, tengok Facebook tapi habis eh. Ha, tengok Quran tak suka. Titik kan, baca selawat. Tengok nanti ya. Yeah. Ha, nanti malam bawa kereta pun cerah. Ah ya. Yeah. Tengok kitab, tengok Quran. Sedap. Ah ya, yeah. Ada kat luar. Ya, yeah. Ha, untuk selaput mata pun boleh. Titik eh. Dah baca ayat ruqyah. Dia tak ada masukkan pengawet apa-apa. Tapi tuan-tuan titik nanti memang pedih tuan-tuan. Ya, yeah. Memang pedih dah ada baca ayat Quran ni. Nanti boleh ambil seorang satu kat luar. Tapi dah ambil bayar, tak bayar aku kejar orang lah. Ha, aku nak cari dana sekolah ni lah. Eh? Tuan-tuan, tu ada tabung tu tuan-tuan. Tuan-tuan impak lah lebih sikit. Kalau seorang RM10, dah banyak lah. Kalau seorang RM10, aku minta jatuh sebulan. Aku minta sebulan sekali ya. Eh? Kalau seorang RM10, jatuh satu hari RM1 dah sampai lah. Eh? Kalau tak pernah aku cakap dengan orang, kedekut sini, orang sini. Faham eh? Tuan-tuan, bukan untuk aku, untuk sekolah, untuk bayar bil api sekolah, untuk anak yatim, untuk ibu tunggal, untuk mu'allah, untuk bayar bil air, bil api, beli kitab. Nah, eh? Ustaz Rizam cari dana sana, hari ni dia pergi Pulau Pinang, aku kat sini. Faham eh? Tuan-tuan, dia masih cari dana untuk sekolah. Faham eh? Ni boleh ambil untuk kat luar. Minyak Ut Madinah pun ada. Tuan boleh ambil kat luar. Eh? Rebut-rebutlah peluang untuk saham akhirat. Jangan sampai nanti matahari terbit ke sebelah barat. Eh? Ni aku tutup. Semangat eh? Sebelum dia ada macam binatang dia dinalan dari itu dalam hadis mengatakan dalam Al-Quran ada batul ard tu, binatang yang keluar daripada bumi tu yang dia bawa dua benda, tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Allah Sulaiman tu, dia keluar kat Mekah. Dia keluar dekat mana? Tempat orang lalu sa'i tu. Ha, dia ada pendapat, banyak pendapat, tapi pendapat tu pendapat mengatakan binatang da batul ard ni dia punya kepala tinggi ke langit. Ya. Ha, dia banyak pendapat ya. Dan binatang dabah ni, dia dua pendapat. Atau pendapat mengatakan dia keluar sebelum tiga hari matahari terbit sebelah barat. Satu pendapat mengatakan matahari dah terbit, dia keluar. Ha, binatang dabah ni, binatang yang melata. Dia keluar di Mekah. Ya. Ha, dia keluar, pada ketika itu, nama, tak panggil nama Islam. Tak panggil nama lah, panggil Islam kapir. Ya. Ha. Kita minta doa dengan Allah banyak-banyak agar kita cepat mati.
Jangan bertemulah dengan binatang dabah, jangan bertemulah dengan dajjal, ya. Tepat mati, tuan-tuan. Minta mati, cepat mati ni, maksud cepat mati tu kita tak nak bertemu, tapi kena minta doa, minta sakit, minta mati tu haramlah. Maksud kita janganlah bertemu dengan benda tu semua, tuan-tuan, ya. Baiklah, aku rasa cukup sampai sini. Insya-Allah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika subahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.